Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ustazah. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak ustazah, semalam kan kita sudah belajar mengenai alat gerak manusia. Untuk hari ini kita akan belajar tentang alat gerak hewan. Seperti yang kita ketahui kan anak ustazah, semalam itu alat gerak itu merupakan sesuatu yang bisa memindahkan dari suatu tempat ke tempat lain. Itu yang dinamakan dengan alat gerak. Nah, anak ustazah, di sini ustazah mengambil contoh yaitu kucing. Apa saja alat gerak kucing contohnya? Ada tangan kucing, kaki kucing. Itu yang dinamakan dengan alat gerak hewan. Nah, anak ustazah, dari sini ustazah mau anak-anak ustazah itu membuat sebuah gambar kelinci yang akan dipajang di rumah masing-masing. Untuk membuat gambar tersebut, kita membutuhkan ada pensil, ada penghapus, ada kertas manila, dan ada pensil warna. Nah, anak ustazah, kita akan membuat sebuah gambar kelinci. Ustazah sudah ada yang buat gambar kelinci seperti ini. Nah, ustazah mau anak ustazah itu membuat gambar kelinci dan diwarnai sebagus mungkin. Nah, dari sini anak ustazah itu kan sudah mengetahui alat gerak hewan. Ada tangan, ada kaki. Nah, anak ustazah, pesan ustazah, alat gerak itu merupakan suatu alat yang bisa memindahkan sesuatu dari tempat semula ke tempat yang lain. Demikianlah materi kita anak ustazah. Kita akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.